Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Macam biasa, aku doakan korang sentiasa berada dalam keadaan yang sihat dan berbahagia di samping keluarga yang sayang. Amin. So kali ni guys, aku nak berkongsi pengalaman seram yang berlaku kat atas kawan sepejabat aku. Kawan aku ni nama dia Mimi. So pengalaman dia ni berlaku ketika dia pergi berkursus masa tu tahun 2019, baru lagi okay. Dan berlakunya kisah seram ni adalah di sebuah hotel di Mentakap. Jadi diorang ni tinggal dekat hotel tu, menginap dekat hotel tu, satu bilik dua orang okay. Mimi dengan Tina, yang lagi dua orang tu satu bilik okay. Dekat resort tu ada swimming pool. Memang kalau sekali tengok, kalau kita ni yang tak tahu pasal kisah pasal resort tu, kita akan nampak macam memang cantik lah, memang best lah untuk menginap selesa eh. Okay, Mimi cerita masa diorang check in dekat resort tu, masa tu pihak pengurusan resort tersebut dalam proses renovate bilik-bilik hotel tu, bilik-bilik resort tu. Masa diorang sampai tu dah dekat maghrib tau okay. Dah siap check in semua, diorang pun masuklah bilik. Nak dijadikan cerita, petang tu juga kawan sebilik Mimi ni, Tina tadi, dia nak keluar nak cari barang untuk kegunaan masa kursus esok tu. Jadi Mimi ni dia penat, so dia tak nak ikutlah Tina. Jadi Tina dia keluar dengan geng yang lagi dua orang tu, yang bilik lagi satu tu. Kebetulan bilik yang Mimi duduk ni betul-betul menghadap pool, menghadap swimming pool, kolam mandi eh. Mana dia buka tingkap bilik dia, memang menghadap swimming pool, memang cantik. Tina dah keluar dengan kawan-kawan dia, tinggal Mimi seorang dalam bilik petang tu eh. Dah dekat dengan maghrib ni, Mimi dia dah bosan tengok TV. Masa tu dia kata channel TV pun tak apa elok, so dia boring. Dia puas-puas tengok TV, dia puas-puas main handphone. Dia pun tengoklah dekat tingkap yang menghadap swimming pool tu. Sebelum dia buka langsir bilik tu, dia dengar bunyi ramai orang, macam dia cakap bunyi orang terjun dalam kolam, bunyi orang suka-suka gelak-gelak tau. Lepas tu dia pun, tu yang menyebabkan Mimi ni teruja nak tengok. Jadi Mimi pun dia buka tingkap bilik dia, dia nak tengok suasana dekat pool tu daripada bilik dia lah. Alangkah terkejutnya Mimi, kawan aku ni, bila dia buka langsir bilik dia, apa yang dia nampak guys, kolam tu tak ada orang pun yang mandi, tak ada orang gelak-gelak ke apa, kelepak kat tepi-tepi pool tu, tak ada. Tak ada guys. Jadi Mimi pun macam pelik. Baru sekejap tadi dia dengar memang meriah, memang bunyi orang terjun dalam kolam, bunyi orang gelak-gelak, macam orang tengah happy-happy kan, mandi-mandi swimming pool kan. So dia dah rasa macam apa benda ni kan, macam pelik kan, takkan cepat tu dia orang ni dah belah daripada kolam tu. So Mimi pun dia dah tengok kolam tu tak ada orang, dan dia pun tutuplah langsir. Dia tutup langsir, dia pun tengok TV semula, main-main handphone, sampai waktu dia nak mandi okay. Tiba-tiba guys, apa yang mengejutkan Mimi, baru je dia masuk bilik air, nak tutup pintu bilik air, tiba-tiba bunyi pintu bilik hotel dia tu macam kena langgar dengan something. Korang just imagine, pintu bilik bila kena rempuh dengan orang, kuat bunyi kan, bukan ketuk, kena rempuh, macam ada orang langgar. Dia terkejut dan dia pun cepat-cepat keluar bilik air semula. Dia intai dekat kan dekat pintu bilik hotel kan ada cermin bulat kecil kan, dia intai kat situ, tak ada orang okay, tak ada orang. Lepas tu dia fikir mungkin orang salah bilik nak check in, cuba nak buka tapi tak lepas. Dia fikir macam tu okay, dia relax. Tapi dia dah tak syok nak mandi ni, dia rasa seram, takut kan. Tak lama lepas tu bunyi orang azan maghrib. So Mimi kata dalam hati dia, better dia tunggu azan habis baru dia mandi. Mungkin Tina dah nak balik ke kan.
And then dia tadi mandi, dia lepak semula kat katil. Dia try call Tina tau. Dia try call Tina, Tina tak angkat. So Mimi pun okey lah, dia lepak je, dia main handphone. Tiba-tiba guys, sekali lagi pintu bilik dia kena rempuh dengan something. Kali ini memang betul-betul Mimi tengah mengadap daripada katil dia tu, dia memang mengadap betul ke pintu bilik dia tu. Okay, masa dia pegang phone tengah main tu, masa berdentumnya benda tu melanggar pintu bilik dia, dia pandang ke arah pintu bilik dia, tak ada bayang pun. Kita boleh nampak kan bayang bawah pintu kan, walaupun dia rapat, tak ada, tak ada something pun. Mimi ni dia rasalah makin tak sedap, tak sedap hati lah dengan Tina. Dia call sekali lagi, kali ni Tina jawab. So Mimi pun lega lah kan, Tina dah nak balik dah. Right, so dia pun beranikan diri, azan pun dah habis, dia pergi mandi. Okay, menjelang malamnya pula. Okay, macam biasa geng-geng perempuan ni sebelum tidur, dia orang akan iron dulu baju dia orang, tudung dia orang kan, sebab untuk khusus esok kan. So iron pula dekat resort tu, dia sediakan dekat luar bilik tu. Malam tu Mimi nak pergi iron baju. Mimi ajak Tina lah sebab seram kan seorang-seorang. Tapi Tina dia kata baju dia dah okey lah, tak payah nak iron. Dia punya baju tu macam tak perlu nak iron sangat lah kan. So dia tanyalah Mimi, kau nak aku teman ke kan? Then Mimi cakap, tak apalah Tina, aku pergilah, dia pergi seorang lah sebab member lagi dua orang tengah iron baju kan, so ada teman lah. Kalau ikut logik lah, lepas member dia iron, iron still panas betul tak? And then dia boleh sambung, dia iron baju dia kan. Apa yang berlaku, satu perkara yang pelik dan mengerikan, bila kawan dia dah masuk bilik dan dia nak iron baju dia, dia rasa iron dia tak panas. Iron yang kawan dia bawa lepas iron tadi tak panas. Dia iron, dia gosok-gosok baju tapi tak panas-panas. Baju dia pun tak hilang-hilang kedut. Tau, korang tak rasa pelik ke? Jadi Mimi pun dah rasa lain macam tau. Tiba-tiba guys, tengah dia cuba teruskan menggosok baju dia, dia terasa ada satu lembaga ataupun sesuatu berada betul-betul di belakang dia. Dia dah rasa ni macam, dia tengok iron tak panas-panas dah ni. Dia letak seslow. Lepas tu dia ambil tudung, dia fikir dah masa tu, aku nak teruskan iron ke aku nak masuk bilik? Kalau aku teruskan iron ni kan, macam-macam lagi kan. Jadi dia nekat, dia tutup iron tu, dia ambil baju dia, tak apalah, tak iron sekalipun. Dia pusing seluruh belakang, tak ada apa-apa. Tapi guys, tiba-tiba ada sesuatu yang menegur Mimi daripada sudut hujung menghala ke bilik dia. Dia tahu Mimi nampak dan rasa dia ada kat situ. Jadi Mimi dengar je, dia panggil macam, Mimi. Lepas tu gelap. Dia macam panggil suara Mimi, Mimi. Lepas tu dia gelap. Dan kawan aku ni, dia pandang, dia nak balik bilik dia, tapi dia nampak satu lembaga perempuan baju putih, rambut panjang, betul-betul tinggi tau. Bukan macam saiz-saiz biasa Mimi cerita masa tu, lembaga tu tinggi, tapi perempuan betul-betul memandang hala dia di sudut nak pergi laluan nak ke bilik dia. Dia nak tak nak dia kena balik kat bilik. So apa dia buat? Dia baca bismillah, dia pejam mata, dia berlari, dia tunduk, dia berlari lalu je lepas depan lembaga sebut tu, ketuk-ketuk pintu bilik, Tina buka. Dia masuk dalam keadaan ketakutan. Jadi Tina pelik tau, eh Mimi kau ni apa hal kan? Jadi Mimi cakap, tak ada apa-apa lah weh, aku cuma tak tahan nak kencing, dia cakap itu. Dia tak nak cerita kat Tina. Kalau dia cerita kat Tina nanti, takut nanti khusus lagi 2 hari ni, ni baru first night, baru malam pertama dekat situ. Jadi nak tak nak dia relax dulu, dia tak nak cerita kat kawan dia. Okay, so guys, itulah kisah seram yang berlaku kat atas kawan aku semasa dia berkhusus dan menginap di sebuah resort di Mentakap, Pahang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video-video akan datang. Salam sayang daripada Lilac Pictures. Assalamualaikum. Bye-bye.